ada yang turun udah tatap muka sekolah. Weh, keren banget. Tapi dibatasin masih. Cuman udah mulai ada titik terang. Jadi kita sudah bisa berkumpul-kumpul lagi, kawan. Tuh. Asik banget suasananya, cuy. Ini sekolah SMA 1. Jadi hari ini ceritanya kita mau ini, guys. Apa, mau benerin lampu. Ini lampu kan mati itu sebelah. Ntar gua kasih lihat ya. Nih guys. Nih aku kasih lihat nih, bos. Lampunya itu mati satu, lampu alis maksudnya. Tuh, bos. Ini nyala, ini mati. Aku mau benerin nih lampu nih. Entah-entah dibenerin atau diganti kali ya. Aku sih pengennya diganti. Aku mau ganti warna putih, bos. Warna putih bagus kayaknya ya. Kayak Aerox yang baru. Ganti lampu alis yang warna putih, tapi cari yang running. Tapi kalau misalkan nggak ada yang lampu putih, kita benerin ini aja dulu kali ya. Ini juga mau dibikin putih aja. Kita coba ke tempat variasi, kira-kira dia bisa apa tidak ya benerin ya. Semoga bisa. Wah, salah nih, bos. Kita putar lagi nih, bos. Kita putar lagi tuh SMA 1, bos. Putar lagi, cuy. Tanya dulu yuk. Bang, mau benerin lampu alis bisa kan? Pasang lampu alis. Itu mati sebelah. Oh, jadi? Bisa gak di benerin? Paling ganti. Ganti kah? Perbaiki ya bisa. Lampu alis yang putih punya gak kita? Putih? Iya, warna putih. Putih ya, Bang? Berapa itu? Tanya dulu. Ini 302 biji. Cuman ini running nggak, bos? Running nggak? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Warna satu warna aja ya. Satu warna aja dia ya. Oh. Nah, putih-putih aja dia. Ini merah ya? Merah. Keren nih. Sama lampunya. 2,5 ya? 2,500. Tinggal pasang aja. Iya ya, tinggal pasang ini. Oh gitu, nanti aja deh alisnya. Ya, gampang aja. Gampang aja. Itu 300 sudah sama pasang. Siap pakai. Saya bisa dipikirkan yang ini. Oh, iya lah, gampang. Lagi. Ini lingkarannya agak nyala juga dia. Oh, nyala gampang juga ya? Gampang aja juga nyala dia. Wih, mantep juga nih, ada lampu ini lagi. Tuh lingkarannya juga nyala sih. Yang bulat-bulatnya tuh. Oh iya. Oke, tengahnya biru. Biru dia ya. Mantap. 2,5 ya, Boy? Iya, 2,5. Boy, tiap pakai. Tiap pakai ya. Oke deh, nanti next. Ya. Makasih, Boy ya. Ternyata tidak bisa situ, kawan. Kita cari ke tempat yang kedua. Apakah dia bisa? Skui. Ini kita coba di tempat yang kedua ya, kawan. Apakah di sini bisa? Mana dia nih? Oh, itu di sana. No. Ini dia, no. Mantap sekali. Tutup, kawan. Tempat kedua tadi tutup. Sekarang kita coba ke tempat yang ketiga. Apakah dia bisa, kawan? Ternyata tutup juga, kah? Buka sih, cuman nggak tahu ini bisa apa enggak nih. Tanya dulu kali ya. Bisa benerin lampu, kah? Lampu alis mati sebelah. Coba mau jadi tanya nih. Kalau ini, kalau situ pasti beli baru. Sekalian tanya deh. Nah.
Pak, lampu alis air yang putih running ada nggak? Putih adanya kedip mas, running nggak ada. Nggak ada ya? Berapa itu? 4,5 AS mereknya, puasa. Putih tapi anunya, putih alisnya? 4,5 ya? Kalau benerin bisa nggak Pak di sini? Kan mati sebelah tuh. Alis nggak bisa dibenerin. Nggak bisa. Kalau alis itu kan dia LED, kalau LED udah mati dia nggak bisa dibenerin. Iya kah? Oh. Makasih ya. Mari mas. Oh, katanya lampu alis gak bisa dibenerin. Emang bener? Emang iya. Lampu alis gak bisa dibenerin. Tadi di situ lampu alisnya 450.000. Di tempat yang pertama 300. Kita coba cari tempat yang terakhir deh nih. Moga bisa. Katanya sih gak bisa dibenerin, harus diganti. Wow. Padahal di toko yang tutup tadi tuh kayaknya sih bisa, cuman dia tutup. Nih kita ke tempat yang terakhir deh. Aku pernah lihat itu lampu-lampu variasi di situ ada. Coba kita coba di sana deh. Mana ya guys? Aku lupa kawan. Di mana dia ya? Oh itu tuh. Mana? Oh iya bener nih. Nah dia ini khusus lampu-lampu di sini bos. Tuh kan lampu-lampu bos. Coba kita tanya ya, bisa apa tidak? Semoga ini bisa. Bang, bisa benerin lampu alis ke bang? Benerin lampu alis? Iya, mati sebelah ya. Aerox. Aerox? Bisa ya. Nah bisa kawan, coba kita lihat ya, dia bisa ngerjain apa enggak. Two very boring minutes later. Akhirnya kita ganti. Nggak jadi ngebaikin. Karena ternyata di dalamnya itu ada yang patah ternyata bos. Jadi kita ganti deh lampu alis. Karena emang sesuai tadi awal kan aku bilang, kalau nggak bisa ya udah diganti. Diganti lampu alis yang biasa. Ya udah jadinya kayak gini. Tuh jadinya begini bos, warna putih. Karena aku memang maunya warna putih kan, jadi gue ganti warna putih. Tuh cakep kan. Tapi dia nggak running sih, cuman klip-klip doang. Tapi lumayan lah. Tuh lihat klip-klip. Ini tadi diganti karena aku gak bawa ininya. Ini kan yang bawaannya nih. Apa tempat yang di sini bawaannya. Jadi di custom sedikit tadi di sini. Jadi pakai nambah biaya sedikit lah. Dia kalau dari bawah begini nih. Enggak kelihatan ya, Bos. Enggak kelihatan. Coba kita lihat malam. Tuh, kalau malam dia begini nih, Bos. Jauhnya
sudah. Ayo kembali lagi. Nah, begitu kalau malam. Keren ya, mantep. Jadi ya udahlah, mantep sudah nih. Sesuai yang aku mau, warna putih. Jadi tadi totalnya biayanya 320, cuman dikasihnya 300 aja. Ya udah, mantep bos. Dan kerjainnya, aduh, dari jam 1 sampai jam 4:30, lumayan lama cuy. Kalau menurut kalian gimana? Itu murah apa tidak nih? Semuanya totalnya 300.000. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Kayak gini aja ya bos. Terima kasih sudah menonton. Hebat selalu. Dadah, bye-bye. Peace. Mantap. Ini DBS. Kalau ini RCB. Bedanya tipis kan? Bedanya tipis bro, okay. RCB sama DBS. Oh, lihatin DBS lagi. Ini DBS, agak gelap ya. Yaudah. Weh, sangar banget suaranya bos. Lah kenapa? Berisik bang.